Suasana keberangkatan jenazah dari rumah duka Indra Warkop. Almarhum meninggal hari ini. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Semua akan indah pada waktunya. Jadi tetaplah kuat atas kepergiannya. Dia pasti akan sedih jika melihat kamu terus-menerus menangis. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan langkah awal dari kehidupan yang abadi di akhirat. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik di sisinya. Dr. Andes Haji Mahatkarta Indrojojo Kusumo Negoro lahir 8 Mei 1958 yang lebih dikenal sebagai Indro adalah pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia keturunan Jawa. Indro merupakan satu-satunya anggota grup lawak Warkop yang masih hidup. Baru-baru ini komedian legendaris Indro Warkop tengah diterpa kabar duka. Pasalnya, sang kakak ipar yang bernama Ancos Yulianto telah meninggal dunia. Lewat akun Instagramnya, Indra Warkop membagikan momen saat bersimpuh di makam sang kakak. Ancos Yulianto meninggal dunia akibat penyakit kanker, sama seperti yang dialami istrinya Nita Okto Bijanti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang Ancos Yulianto bin A.M. Saleh, Mas Ancos. Kakak dari almarhumah istriku Nita atau Anti, tulis Indro. Kemudian Indro Warkop meminta doa kepada netizen agar amal ibadah sang kakak bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indro Warkop sudah mengikhlaskan kepergian sang kakak. Mas Ancos, kami ikhlas dan kami puas, insya Allah sudah melakukan sebisanya untuk merawat Mas Ancos sampai akhir. Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhum. Pungkasnya. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.